Ayo, Bayu, kanan, Bayu, kanan. Abaygo. Jadi totalnya 1.576.000. Banyak banget. Aku nggak ada uang sebanyak itu. Tim Bea Cukai Kudus menggagalkan pengiriman rokok ilegal yang diduga berasal dari Jepara, Jawa Tengah. Penggagalan berawal dari informasi yang didapat petugas bahwa rokok ilegal tersebut diangkut dengan menggunakan minibus. Tim intelijen dan penindakan Bea Cukai Kudus melakukan analisa terhadap informasi tersebut dan segera melakukan penindakan. Tim segera melakukan penyisiran di Jalan Pantura, Jepara, Semarang pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tak berselang lama, titik lokasi sarana pengangkut dengan ciri-ciri sebagaimana dimaksud berhasil ditemukan. Untuk menghindari petugas, sopir pun terus mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi hingga ke area persawahan. Ayo, Bayu, kanan, Bayu, kanan! Lampu nih, Mas! Lampu, Mas! Lampu, Mas! Kita nggak apa-apa. Nggak kok melayu nggak apa-apa. Pengejaran berlanjut sampai ke area persawahan dan berhasil dihentikan. Lokasi penindakan berada di persawahan Desa Meranak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Pelaku sempat mencoba melarikan diri dari kejaran petugas dengan memasuki area persawahan dan meninggalkan mobil dalam kondisi mesin masih menyala. Pelaku bersembunyi di tengah area persawahan yang pada saat itu kondisinya adalah malam hari. Abaygo. Iya, sama rokok mesin. Bentar. Rokok ini kita naik, kita ngerek. Bulur. Petugas menangkap dua pelaku, yaitu sopir berinisial AS dan kernet berinisial MA. Kedua pelaku beserta barang bukti kemudian dibawa ke kantor Bea Cukai Kudus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kepada petugas, pelaku mengaku sudah 6 kali melakukan pengiriman rokok ilegal. Penggeledahan dilakukan dan ditemukan sebanyak 80.000 batang rokok jenis SKM dengan merek Blitz yang dilekati pita cukai palsu, dan 48.000 batang rokok jenis SKM merek Dalil Bold yang rencananya akan dikirim ke Bogor ini ditemukan tidak dilekati pita cukai. Dari total barang penindakan yang bernilai 130 juta ini, setidaknya lebih dari 80 juta rupiah potensi kerugian negara berhasil terselamatkan. Jumlah penumpang pesawat dari Abu Dhabi tiba di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Dari hasil pemeriksaan mesin X-ray, petugas mendapati dua orang penumpang yang diduga membawa minuman mengandung etil alkohol yang melebihi ketentuan. Ada botol di dalam kotaknya. Minuman? Hah? Minuman? Iya, ada. Iya? Berapa banyak? 4 tahun. Iya. Sempuh. Tahu berapa tahun sempuh sih, malam? Gak tahu, soalnya kan kita ini kan. Biasanya kan dua ini, dua liter kan? Satu orang. Satu orang, satu liter. Tadi ngisi nggak, Pong? Hah? Ngisi nggak, Pong? Iya, saya isi kopnya. Dibaca nggak? Saya nggak, ini juga syukur. Soalnya kan ngantuk kan? Saat dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati 4 botol minuman mengandung etil alkohol di dalam koper penumpang. Biasanya kan teman bilang 2 liter, makanya kami beli 2 liter. Satu-satu orang. Indonesia kan
isi pom kayak gimana? Pesawat pak, isi pomnya. Pasti ke luar negeri baca peraturan. Kalau di Indonesia nggak baca peraturan. Mana? Peraturan bagaimana? Luar negeri pasti barangnya juga dibatasi ya. Minuman, rokok. Kalau masalah rokok masuk ke Abu Dhabi mana? Kalau cuma masuk di Singapura dia dibatasi kasih. Kalau dia Abu Dhabi enggak. Abu Dhabi enggak. Nah, iya. Kalau cuma ke Abu Dhabi. Kalau di Indonesia enggak mungkin lah kita beli rokok Abu Dhabi bawa ke Indonesia. Soalnya kan rokok di sana kan ada mahal dibanding di Indonesia kan. Kalau yang ini kan kalau kita beli di Indonesia kan mahal 1.500.000 satu botol kan. Iya. Kalau di sana kan murah. Di sana kan murah kena cukai ya. Kalau memang diambil kan uang aja lah. Udah lah, Pak. Ini aja lah. Kalau ini kami minta tolong lah. Iya. Soalnya kita nggak tahu, soalnya kita tahu nggak bakalan lah. Nggak lah. Kalau misalnya baru, misalnya baru balik sekali, itu berarti nggak tahu. Ini kan udah 2016. Iya, 2016 kita ini. Memang kita ini karena kita kan lama di sana 2000 apa mulai kayak kerja di kapal lagi di 2020 sampai sekarang kan pulang ke sini, ya kan? Kita nggak tahu apa gimana itu diboloin nggak apa gimana. Saya tahu teman bilangnya 2 liter satu orang, makanya kita beli. Berdasarkan aturan tentang barang bawaan penumpang, setiap orang dewasa dapat membawa minuman mengandung etil alkohol dengan jumlah paling banyak 1 liter. Meski sempat menolak, namun kedua penumpang akhirnya menerima jika kelebihan minuman beralkohol yang dibawanya dimusnahkan petugas.